Oke, Mayan, update dong, kemarin katanya sudah diterima di FKG, FKG Muskonso. Seperti apa sih mungkin akhirnya sudah? Akhirnya? Sudah mahasiswa, mahasiswa. Deg-degan juga sih sebenarnya, karena nggak nyangka bakal diterima gitu. Tapi bersyukur juga udah keterima di FKG gitu. Nanti tanggal 2 ujian masuk. Memilih di kedokteran gigi. Apa alasannya? Oh, karena emang banyak ini aja, banyak masukan. Iya, soalnya kan tante aku juga ada yang dokter gigi gitu. Gigi aja. Gitu. Selain itu mungkin dari ada masukan memang menyenangi dunia kedokteran apa gitu khususnya. Banyak masukan juga kan, aku juga banyak kenalan dari dokter gigi gitu. Iya, enggak apa-apa, bagus kok di FKG. Dan sebentar lagi akan menjadi mahasiswi, gimana nih? Kan sekarang karir lagi naik-naiknya. Gimana nanti ke depannya? Gimana ngatur waktunya? Apalagi sebagai mahasiswi baru? Paling kalau nanti di entertain paling agak dikurangin dikit ya. Lebih fokus ke kuliah nanti. Tapi ya insya Allah sih bisa balance gitu ya, antara pendidikan sama entertain. Dedi gimana tanggapannya? Dedi support kok, Dedi selalu support. Apalagi kalau tentang pendidikan, Dedi support. Ada wejangan khusus ketika akan nanti next ke kuliah? Wejangannya ya paling itu aja sih, apa? Siap mental. Iya, siap mental. Ketemu orang banyak soalnya. Soalnya kan aku juga sebenarnya sifat dasar aku tuh sebenarnya introvert gitu. Nanti ketemu orang baru lagi, padahal aku nggak benar-benar nggak ada teman satupun di kampus ini gitu. Jadi nggak apa-apa, siapin mental aja, terus banyak-banyak doa semoga diberi kelancaran. Berarti siap akan dilihat satu kampus ya? Iya, doain ya kak. Kemarin tesnya gimana sih, kok bisa akhirnya tertujunya di salah satu kampus itu? Tesnya kan ada banyak pilihan kampus. Aku dapat beasiswanya di situ. Iya, dapat beasiswanya di situ, terus keterimanya di FKG. Terus ada beban tersendiri nggak sih buat Mayan nantinya? Karena kan dapat beasiswa nggak boleh sembarangan juga belajarnya. Iya loh, ini juga apa ya, harus benar-benar, makanya ini aku di kuliah ini tuh harus apa ya, harus fokus lah gitu. Sebenarnya ada campur tangan juga dari profesor. Kenapa? Ada campur tangan juga sportnya mungkin dari profesor. Ya, profesi paling ya belajar yang benar.